Kali ini aku lagi ada di Donggala, Sulawesi Tengah. Wah, melihat wastra tenunnya yang beragam, bikin penasaran nih. Saat ini aku sudah berada di Desa Toale, Kabupaten Donggala, dan di sini tentunya belajar tentang wastra Indonesia. Salah satu yang populer adalah tenun Donggala. Belajar tentang motif, belajar tentang warna, dan belajar tentang pembuatannya. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih, Bu Lina. Wah, luar biasa nih. Di sini betul-betul di Kabupaten Donggala ini tenunnya cantik-cantik sekali ya, Bu ya. Ini di belakang kita ada warna-warnanya, motifnya juga. Ini kayaknya saya pengen belajar lagi nih lebih dekat. Bisa, Bu? Boleh, Bu, boleh. Nah, Ibu, ini betul-betul setiap hari memang aktivitasnya seperti ini ya? Setiap hari, Bu. Ibu-ibunya selalu menenun dengan berbagai macam motif yang ada ya, Bu ya. Nah, ini kalau proses pertamanya biasanya seperti apa dulu dimulainya? Pencelupan warna dulu, Bu. Kita mewarnai benang dulu. Oh, boleh, boleh. Ya. Nah, ini proses awalnya memang dari sebuah benang yang berwarna putih ini ya, Bu ya? Baru... Ini benang apa ini, Bu? Benang sutra. Benang sutra. Lalu benang sutra ini diapakan lagi proses selanjutnya? Dibasahi dulu, Bu. Kasih basah, baru kita kasih masuk pewarna. Oh, warna. Dan ini pakai pewarna apa ini? Ini pewarna yang alami, Bu. Ada juga yang alami. Kalau dia ada alami, oh, dia ini pakai... sintetis. Tapi warnanya macam-macam ya? Macam-macam warna. Ya? Tergantung dari motif apa nanti yang mau dipakai ya? Dan prosesnya melalui pencelupan di sini, kemudian itu sampai mendidih? Mendidih. Sampai mendidih. Mendidih. Lalu setelah mendidih? Ya, baru dibersihkan, Bu. Pengeringan. Dibersihkan dikeringkan, dulu, baru dikeringkan dengan seperti ini. Iya, Oke, dan ini memang warna-warnanya bagus-bagus semua ya. Ini adalah bahan dasar berarti ya, Bu Lina ya. Nah, kalau ini warna-warnanya sendiri ini memang ada arti tersendiri nggak sih kalau dari tenun-tenun Donggala ini? Iya, kalau kuning itu memang Bu kita sering bikin kuning karena sering orang pesan karena ini untuk sebagai apa kerajaan. Jadi warna ini kuning, orang warna bikin kuning. Ini adat dan tradisional sekali ya kalau warna kuning warna Biasanya juga kalau warna kuning itu identik dengan benang-benang emas, betul? Iya. Karena beberapa kali saya pernah pakai tuh pas traveling budaya. Nah, kalau warna-warna yang seperti ini, Bu Lina. Ini kan ada warna yang cerah sekali ya, kayak pink, kemudian ungu. Ini apa nih, ada artinya juga? Kalau yang ini tidak, Bu, karena warna pink itu tidak kita sesuai selera. Tapi kalau ini perpaduan antara benang sarung subi dengan bomba. Oh, wah menarik nih. Ada sarung subi dan juga ada sarung bomba. Berarti Bu Lina, ini dari namanya aja tenunnya ada dua kan tadi ya, udah di-share. Ada Buya Subi dan juga ada Buya Bomba. Nah itu prosesnya ada perbedaan nggak tuh? Ada perbedaan, Bu. Karena kalau dia Subi, dia buatan kembangnya itu nanti ditenun. Tapi kalau Bomba, dibikin memang kembangnya baru ditenun. Jadi memang dari proses penenunan, ini memang betul-betul apa namanya ada tekniknya ya. Teknik di mana prosesnya itu pasti punya ciri khas tersendiri. Nah ini betul-betul penasaran banget nih karena ini tenun Donggala ini kan populer sekali dan setelah dipakai saya sering banget kalau udah lagi traveling budaya tuh pakainya benar-benar keren, Bu. Bagus banget. Dan sekarang ini kita lihat nih detail selanjutnya apa setelah proses pencelupan tadi. Ini dia nih pengrajin pertama yang aku hampiri. Kita tanya-tanya yuk, proses ini apa sih namanya? Nah, Bu Lina, ini di depan kita ini namanya proses apa nih? Penggulungan benang. Penggulungan benang. Kalau proses penggulungan benang seperti ini biasanya memakan waktu berapa lama? Satu hari, Bu. Satu hari. Satu hari seharian? Seharian. Berarti ini kalau proses menggulung ini memang ada spesialisasinya ya? Jadi khusus memang menggulung saja, kemudian itu dengan berbagai macam warna ya. Wah, menarik sekali. Gimana rasanya? Menggulung benang setiap hari, apa rasanya gimana? Alhamdulillah senang ya. Bu Lina, ini udah digulung-gulung kayak gini benang-benangnya, terus proses selanjutnya apa lagi? Iya, posau. Posau? Posau. Posau kayak gimana? Kita pergi lihat di situ, Bu. Oh, kita lihat di sini. Ayo, Bu, kita berangkat ke sana. Tenun Donggala murni hasil kerajinan tangan. Bisa dilihat dari setiap proses di sini semua luput dari alat modern. Seperti ibu yang satu ini. Terlihat sangat terampil ya, keren banget. Nah,
Nah, sekarang aku lagi melihat proses posao nih. Posao itu adalah seperti ini, yaitu benang-benangnya ini dimasukkan dan juga disisir. Ini tekniknya seperti apa? Kita tanya sama Bu Lina. Ini kalau proses seperti ini biasanya waktunya berapa lama, Bu Lina? Satu hari. Satu hari juga. Dan tetap sama ya, berarti spesialisasi untuk pemasukan benang juga dilakukan oleh satu orang ya? Iya. Lalu proses penyisirannya seperti apa nih? Kalau cara menyisirnya? Oh, ini model sisirnya ini unik banget karena mirip untuk serit ya. Kalau di Jawa tuh ada serit yang untuk apa sih, zaman dulu tuh untuk kutu gitu ya. Sisirnya seperti ini ya. Dan ini memang, tapi modelnya ini lebih memanjang, lebih panjang dan lebih lebar ya, Bu Lina ya. Ini dia dikasih mas satu-satu. Kalau selesai ini baru dikasih turun, dibuka, kasih turun, baru digulung jadi begitu. Oh, dibuka lalu iya. Digulung ya, jadi satu iya. Gulungan benang. Nah, tadi udah dijelasin sama ibunya, ini bagian terseru nih, kita mau belajar untuk menenun. Dan itu namanya dalam bahasa Kaili, bahasa Donggala itu pantanu. Itu nanti kita akan belajar motif-motif apa aja saat menenun, yaitu ada dua ya Bu, Buya Sabe dan juga Buya Bomba. Tenun Donggala ini dikerjakan setiap harinya oleh ibu-ibu warga desa sini yang tentunya sudah turun-temurun memiliki keterampilan menenun. Kemana Bu? Coba Bu untuk belajar ya. Mau ke sini. Oh, ini proses itu ya, proses menenunnya ya. Menenun. Dan ini proses-proses menenunnya memang harus sesuai dengan motif ya. Iya. Nah, ini proses pantanu ini biasanya kalau jadi satu kain ini prosesnya berapa lama Bu Lina? 10 hari. 10 hari. Kadang 2 minggu. Kadang 2 minggu. Berarti proses ini itu kalau full setiap hari dilakukan iya, ya. Memang cuma itu dikerja. Berbagai macam motif iya, juga sama iya, prosesnya sama. Sekitar 10 hari sampai 2 minggu. 2 minggu. Karena ini juga Bu perpaduan warna antara bomba dengan subi. Ini dia jadinya. Kalau ini kan bomba ini. Iya. Memang untuk kain bomba. Ini untuk bomba ya? Iya, jadi disatukan di situ. Proses selanjutnya lagi setelah itu apa Bu? Penjahitan. Oh, penjahitan. Iya. Nah, ini sudah. Penjahitannya memakai teknik jarum ya Bu ya? Iya, jahit tangan. Pakai jahit tangan. Dan itu memang sudah ada polanya ya, supaya motifnya nggak salah. Ya salah. Nah Ibu, ini kalau yang ada di sini, ini tenun-tenun yang udah jadi ya? Yang sudah jadi ini semua Bu. Apa aja nih motifnya bisa macam-macam warna Bu. Macam-macam warna. Iya. Kalau yang kuning ini Bu? Ini kalau kuning ini biasa sering orang kan, karena ini kuning warna biasa orang pakai bikin adat, kerajaan. Oh, kerajaan ya. Yang tadi dijemur itu warna iya, kuning ngejreng ya. Ini untuk proses adat dan juga kerajaan-kerajaan zaman dulu. Nah, kalau untuk sekarang ya, harus ini kuning. Harus pakai kuning. Kalau sekarang dipakai untuk apa ini? Kadang juga pesta. Pesta, pesta perkawinan. Iya. Kemudian juga pesta apalagi yang ada di daerah Donggala? Banyak biasa Bu, tari-tarian apa? Tari-tarian. Itu pakainya ini ya. Iya. Jadi kuning ini termasuk yang sakral iya, ya. Ya. Yang ini namanya motif apa nih Bu Lina? Delima, liris delima. Liris delima. Iya. Ini liris delima itu artinya apa? Nah, dia ini yang menggambarkan kembang delima. Oh, kembang delima. Iya. Jadi motifnya memang seperti bunga-bunga gitu bermekaran iya. Ya. Iya. Oke. Kalau yang kotak-kotak gini Bu, ini Bu Lina, ini motif apa sih nih? Warna-warni colorful cakep banget. Motif apa ini Bu? Petak-petak. Petak-petak? Iya. Oh, kotak-kotak. Tapi kotak, jadi iya. Petak-petak. Mm-mm. Nah, ini petak-petak ini warnanya juga beragam ya, colorful ya. Ini ada hijau, kuning, pink. Nah, kalau ini apa ini Bu motifnya Bu? Ini sarung bomba. Ini sarung bomba? Bomba. Kalau Buya Sabe tenunnya nanti ditenun baru bikin kembang. Kalau ini dari pencelupan awal dari sudah pencelupan. Dibuat memang dia punya kembang. Dari itu pencelupan udah ada kembangnya. Kalau yang dipakai ini termasuknya Buya? Sama dengan ini Bu, Buya Bomba. Bomba. Nah, Buya Bomba ini termasuk salah satu adalah yang dipakai. Ini outfit seperti ini bukan hanya sekedar sarung, tapi juga bisa dipakai untuk sehari-hari, tetap stylish, keren, dan juga kekinian pastinya. Yang ini bagus juga nih Bu, saya mau nih Bu pastinya. Ini boleh nih. Kebersamaan sehari bersama ibu-ibu pengrajin Desa Towale sangat menyenangkan. Walaupun rasanya sulit, tapi bikin penasaran.
Tahap demi tahap dari proses menenun di sini tidaklah mudah. Tapi ibu-ibu pengrajin dengan sabarnya terus mengajarkan aku untuk tahu semua prosesnya. Inilah yang bikin aku bukan hanya sekedar suka dengan motif dari kain Nusantara. Tapi dengan belajar lebih detail, kita juga punya rasa cinta tersendiri yang lebih mendalam dari hanya sekedar rasa suka. Desa Toale membuktikan betapa tradisi menenun masih terjaga sampai sekarang. Karena selain sebagai upaya meningkatkan ekonomi pengrajin, hal ini juga menjadi kebanggaan sebagai pewaris budaya leluhur. Siapa yang gak bangga coba jadi bangsa Indonesia yang punya budaya yang gak habis-habis dan pastinya keren-keren. Kalau aku bisa cinta wastra Indonesia, kalian juga pasti bisa.